Kerajaan Negeri Melaka telah meluluskan cadangan untuk membuka pelabuhan mineral yang pertama di negeri itu. Ketua Menteri Dato' Sri Idris Harun berkata, lokasi yang dicadangkan di pesisiran pantai Sungai Rambai Kesang bakal terlaksana dalam tempoh 3 tahun. Tujuan utama pembinaan pelabuhan mineral itu bagi menyokong keperluan bekalan bahan-bahan mineral bagi keperluan industri baharu yang telah diluluskan, iaitu pembinaan kilang gelas di kawasan Lipat Kajang yang melibatkan pelaburan berskala besar dari negara China. Jadi semua proses ini dia adalah rantaian, dan rantaian itu memerlukan sokongan infrastruktur seperti jalan raya dan kemungkinan jalan kereta api. Ini kita mengharapkan ianya berlaku. Jika ada jalan raya, jalan kereta api dan juga pelabuhan, lebih-lebih lagi ada pula airport Sungai Rambai ini, jadi lengkaplah Sungai Rambai sebagai sebuah dewan dagangan negeri yang benar-benar dikatakan maju. Kewujudannya sekaligus menjana peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat, selain menarik minat lebih ramai pelabur berkaitan untuk menanam modal dalam pembangunan komersial dan industrinya.